Bapak Robert Sinaga, yang kami hormati dari Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, yaitu Bapak Juri Sitepu, yang kami hormati kami wakili oleh Bapak dan kami 03 Siantar Selatan, Bapak Kapten Infantri Teguh Sudiono, yang kami hormati dari Kesbangpol Kota Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Panitera Wiryanto Sitorus, yang kami hormati dari mungkin tidak ada di antara kita, kalau saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak kita ingin maju, tidak ada di antara kita yang tidak ingin sejahtera, tidak ingin damai. Saya pikir tujuan kita melaksanakan semua pemilu ini untuk itu, ya, untuk kita, untuk kesejahteraan kita bersama, untuk kedamaian kita bersama. Mungkin di sini nantinya dalam rapat pleno ini ketika ada kekurangan dalam tempat penyambutan yang kami laksanakan, kami mohon dimaafkan. Tapi walaupun dengan kesederhanaan, walaupun dengan berbagai kekurangan, insya Allah rapat pleno kita ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dulu permohonan Ibu Wali Kota Pematang Siantar yang pada waktu hari ini juga ada agenda kerja di Kota Pematang Siantar, Bapak Kapolres Kota Pematang Siantar, Bapak mewakili dan tim kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Horas. Bapak Ibu peserta pemilu tahun 2024. Yang saya hormati juga rekan-rekan di sini ada mungkin yang saya hormati rekan-rekan PPK Kecamatan Sukota Pematang Siantar serta rekan-rekan media yang hadir. Izinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.